biasa guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. So pagi ni kita nak unboxing satu barang. Kami beli beg. Nanti kan nak balik raya, jadi senanglah untuk orang rumah kami nak pakai. Sebab yang galas beg nanti dialah. Yeah boy. Hari tu masa balik kampung tu, dari Terengganu nak balik Kedah, kiranya bukan ride solo lah, orang rumah adalah bosing belakang. Lepas tu dia bawa bag hiking tu, tapi bag hiking tu nama dia kalis air, tapi serap air juga, jadi lagi berat lah dia balik. Nanti kami tunjuk satu gambar, ada satu gambar kot. Lepas tu time balik tu hujan, jadi tak boleh nak record lah sebab hujan kan. Takut kamera masuk air ke apa. Lepas tu kami jumpa satu hotel lah. Nama dia Wak Munir, dekat hentian Cikiwangsa tu. Lepas tu kita ride sekali dengan dia lah. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita unboxing. So barang yang wajib untuk unboxing adalah pisau ni. So let's go. So kalau kita tengok dari packaging, nice lah. Dengan kotak, dengan bubble wrap, memang banyaklah dia pakai bubble wrap ni. Biasa orang bubble wrap dari dalam je, dia bubble wrap satu kotak. Jadi kira kedai ni boleh tahan lah. Nanti kami share link lah dekat description. Mana tahu ada yang berkenan ke tengok bag ni. So jom. So kita buat pelan-pelan lah. Nak tahu bubble wrap ni kita boleh pakai balik. Tak payah beli. Jimat. Tiba. Boleh tahan. Silent. Dia bubble wrap. Bubble wrap sungguh-sungguh. Eh. Ya Allah. Sak. Sak. Memang 5 star lah kedai ni. Dari segi packaging. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tu dia barangnya. Ada orang panggil bag ni bag Black Panther. Tak tahu lah. Okay. Jajang. Itu dia. So inilah bagnya. Kalau orang boleh dengar, memang keras lah. Ni orang panggil hard shell backpack. Yang ni baik. So kira macam besar jugalah. Rasanya boleh muat laptop ni. Laptop yang bersaiz besar jugalah. So kalau kita tengok daripada structure zip dia, kami rasa tak ada lah kalis ayak sangat. Maaf lah, kami nak buat konten yang bila duduk kat Kedah, kita nak try sembang Kedah. Kalau duduk kat Kelantan, kita sembang Kelantan. Kalau duduk kat Ganu, kita cakap Ganu. Macam tu. So sekarang ni bila kita ada kat Kedah, kita try lah sembang Kedah sikit lah. Okay, kalau hampa tengok dia punya zip, nak banding dengan beg satu lagi, kami pernah ada satu beg. Start kami tunggu. A few moments later. Okay, ini dah lama kami. Kami beli ni kat pasar malam je. Yang ni pun kira hard shell jugalah. Lama dah beli ni, tahan jugalah. Beli masa tu macam bazar kot ke pasar malam yang bulan puasa tu dekat dengan ni. Yang ni dalam RM60 sahaja. Tapi dia punya structure zip kira macam memang kalis air lah. Apa nama dia punya zip, dia macam plastik lah sini. Kalau yang ni dia macam kain je. Dia macam kain je. So mungkin bila kita pakai dia akan macam ni. So mungkin lah kalis air. Tapi yang ni alhamdulillah memang kalis air. Lama dah pakai ni, tapi sebab dia lah kecil sangat, nak bubuh laptop pun tak muat.
yang saat ni balik raya nanti bolehlah bubuh baju raya ke kan. Kita buka. So macam ni lah rupa dalam dia. So semua kain lah. Macam ni sajalah dia punya dalam. Boleh bubuh laptop lah sini biasanya. Sini boleh bubuh charger ke, buku ke. Boleh lah selit sekali. So boleh tahan juga lah besar. Okay, ini bahagian kopak besar. So dia ada zip kecil sini. Ini mungkin boleh letak kad ke apa kan. Sini mungkin tempat dia ada USB charging. So maknanya kita boleh cucuk simpan power bank dalam ni. Lepas tu kita cucuk power bank. Lepas tu kita cucuk wire saja kita sini. So kita boleh charge jugalah. So not bad lah, boleh tahan lah barang ni. So sekarang ni kita nak try check lah waterproof ke tak. Jom. Sini mungkin tak waterproof lah. Jadi kita try tengok ni. Macam ni lah. So sini confirm lah waterproof. Cumanya kita risau bahagian ni lah. Okay, waterproof ya. Kiranya splash, mungkin dia splash resistant. Maknanya kalau pecik-pecik sikit tu dia memang kalis ayak lah. So, sebenarnya tadi ayak bertakung lah dalam ni. Jadi dia tak sepenuhnya kalis ayak lah. Jadi kalau macam contoh kita galas, InsyaAllah dia tak ada lah ayak tu sampai bertakung. Sebab bila kita galas, kita akan, badan kita akan cover lah bag ni. Dan ayak mungkin takkan masuk lah. Habis kuat pun dia akan lembab lah sekitar sini kan, tepi-tepi ni kan. So kesimpulan dia sini dia splash resistant. Itulah. Tadi memang basuh habis lah ayak takung, macam tandah beseng lah. Okay, seterusnya kita tengok tali dia. Tali dia jenis yang tak tahulah ni buat dia apa. Tapi dia jenis memang licin lah. Korang mesti tahulah cara adjust bag kan dari zaman sekolah lagi. Oh tak tahu. So ni cara adjust bag. Ni cara adjust bag. Kita angkat macam ni, dia akan turun. Ni cara adjust bag sebenarnya. Kalau ada yang tak tahu, macam tu. So ni lah rupa galas bag ni. Okay, so ni lah rupa dia bila naik motor. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who lived for hope. Changing better days. Pick your head up. Keep on fighting. Living, loving. Make your mind up. Baru kita. So tak lama lagi kita akan raya. Jadi selamat hari raya walaupun tak habis lagi puasa. So selamat hari raya lah kepada semua yang menonton. So bag ni orang rumah kami akan pakai lah time ride nanti. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Subscribe itu gratis guys. Ciao.